Cina Selatan dengan Presiden Xi Jinping, saya bangkitkan kerana Petronas ada pelantar terbesar yang pernah disediakan di negara kita dan meneruskan projek cari gali di situ. Dan ini kemudian bercanggah kerana di kawasan itu ada tuntutan yang sama dari negara Cina. Saya beritahu bahawa sebagai negara kecil yang memerlukan sumber, maka minyak dan gas kita terpaksa teruskan. Itu kecil bukan atau besar yang agak terlalu sensitif. Itu saya guna ruang untuk empat mata. Sahabat bagi-bagi, pertama dalam sejarah, jantung pertahanan Malaysia ditembus oleh China. Pertahanan yang kini sudah berada jauh di bawah Indonesia, harus menerima nasib yang tidak mengenakan. China bisa memainkan peran serakahnya di Laut Malaysia dengan bebas. Bahkan banyak narasi yang mengatakan, bahwa masuknya China ke perairan Malaysia menunjukkan borok lemahnya militer Malaysia. Memang jika berkaca dengan negara kita dengan Malaysia, militernya berada tingkat yang sangat jauh. Indonesia berada di puncak bersama Rusia, China dan Amerika, sedangkan Malaysia memang masih berada di ranking 48. Dominasi si China memang tidak bisa terbendung soal LCS. Hanya militer yang kuat yang bisa menghalau si China itu. Lantas seberapa kuat militer Malaysia, sampai jantung pertahanannya kok ditembus oleh si China? Sahabat bagi-bagi, militer Malaysia pasti tahu, pada tahun 2023 ini, sebuah kapal China sudah memasuki perairan Pahang secara ilegal. Aduh-aduh kok secara ilegal, militer Malaysia tak sigap menyangkal intruder ini. Bukan cuma militer Malaysia di Pahang, terkadang militer Indonesia juga gagap mengetahui kapal China memasuki Natuna Utara. Akan tetapi kasus di Pahang ini agak sedikit berbeda. Beda nih menarik untuk diketahui. Sebab yang masuk cuma kapal pengangkut China, bukan Coast Guard atau nelayan. Parahnya kapal China masuk secara ilegal, dan berjarak cuma 40 km dari daratan semenanjung Malaysia. Loh, ga bahaya ta? Pemantauan militer Malaysia disinilah yang dipertanyakan. Bagaimana militer China bisa memasuki jantung perairan Malaysia? Apakah si China terlalu kuat? Ketika diperiksa di kapal pengangkut China ditemukan 100 butir peluru aktif berbagai ukuran. Peluru tersebut merupakan milik kapal perang Inggris yang tenggelam di sana pada masa Perang Dunia II. Iya, kapal pengangkut China melakukan penjarahan ilegal di perairan milik Malaysia. Oh ternyata maling, kok bisa-bisanya ada negara sampai menjarah jantung pertahanan laut. Penemuan peluru itu mengungkap aktivitas pencurian bangkai kapal perang Inggris kuno di perairan Pahang, yang diduga dilakukan oleh pengangkut yang terlibat. Kapal tersebut ditahan oleh maritim Malaysia di posisi 20,1 mil laut timur Tanjung Siang. Direktur Maritim Negara Bagian Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria, menjelaskan, memang benar kapal China itu menjarah bangkai kapal perang Inggris. 100 peluru itu disita dan dimusnahkan oleh aparat Malaysia. Loh kok bisa sampai menembus pertahanan laut Malaysia? Kapal pengangkut China itu diawaki oleh 32 orang. Pemeriksaan lebih lanjut di kapal menemukan adanya besi bekas peluru meriam, yang diduga terkait dengan kasus penemuan Unexploded Ordnance, UXO, di Tanjung Belungkor pada tanggal 19 Mei lalu. Mungkin kedepannya militer Malaysia dan Indonesia bisa berbagi informasi mendeteksi keberadaan kapal China bila mendekati perairan keduanya. Pertanyaannya, kok bisa kapal sebesar itu masuk ke perairan Malaysia? Apakah mereka tidak bisa mendeteksi? Amsyong deh. Sahabat bagi-bagi, memang Malaysia sebagai negara yang memiliki militer nomor 48 di dunia harusnya lebih protektif menghadapi serangan China. Jangankan Malaysia, Indonesia yang sudah siap dengan semua alutsistanya saja, bisa kecolongan China. China memang serakah, namun keserakahan China inilah yang bisa membuat negaranya maju, dan akan menjadi pemegang kekuasaan terbesar dunia. Ngomong-ngomong soal alutsista, Malaysia dan Indonesia bisa dibilang tengah berlomba membeli dan membuat alutsista demi memperkuat militernya. Maklum Indonesia dan Malaysia punya gengsi tinggi soal alutsista militer karena adanya konfrontasi di masa lalu. Saat ini boleh dikata militer Indonesia bisa sedikit jumawa soal pembelian dan pembuatan alutsista dibanding Malaysia. Pasalnya program alutsista negeri jiran banyak yang mandek gegara kena rasuah, rasuah itu korupsi. Lantas seperti apa transfer senjata ke Malaysia? Apakah bisa melindungi jantung pertahanan Malaysia dari si China, agar tidak kecolongan seperti yang sudah Mimin bahas? Sahabat bagi-bagi, patut digarisbawahi dulu, Malaysia dari merdeka sampai detik ini belum mengekspor sebiji pun senjata ke negara lain.
industri pertahanan Malaysia belum mampu untuk melakukan ekspor senjata ke luar negeri. Daftar impor senjata Malaysia pun masih didominasi tahun 2021, di mana ada status but not yet ordered by end 2022, yang berarti belum ada uang untuk membayarnya. Misal proyek fregat Gowin sebanyak 6 buah yang tak operasional satu unit pun, padahal sudah dimulai pembuatannya sejak tahun 2014. Kemudian ada rencana pembelian pesawat intai maritim ATR-72MP yang statusnya, but not yet ordered by end 2022, ada lagi UAV Angka sebanyak 3 unit dan statusnya lagi-lagi, but not yet ordered by end 2022, uniknya ada ekspor senjata buatan Indonesia ke Malaysia, yakni CN-235 yang dikonversi ke MPA, berkat dana sumbangan dari AS untuk pemerintahan Kuala Lumpur. Walah-walah ternyata dari Amerika. Memang sesama tetangga harus membantu militer Malaysia dengan alutsista buatan Indonesia, demi memperkuat diri untuk mempererat kerjasama asal bayarnya tepat waktu saja. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. What you wanna be? Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.